Tarani ini terus memberikan kepada Tulavis. Apel untuk Marco Tulio dan di sini cantik. Oh, satu gerak menarik yang dilakukan, lepaskan perak. Akhirnya Nasrullah. Kita lihat Tulio. Marco Tulio melakukan cutback kepada Nasir dan dengan satu sepakan yang begitu kemas sama sekali menewaskan penjaga gol Sarawak, Sani Kamsani. Oh, dari Marco dan Nasir terus mengkekar jaring di belakang Sani Kamsani. Di sini pergerakan Nasir 1-2 diberikan kepada Marco Tulio dan di sinilah dia memusnahkan pertahanan basket Sarawak dengan jaringan menarik dari Nasir. 4 untuk Perak setakat ini. Bagaimana kali ini cantik, lepas dan peluang baik untuk jaringan gol kedua. Kombinasi antara Milan dan juga Abdul Lafiz. Cuba dilakukan oleh pertahanan pasukan Sarawak. Rupanya Sarawak harus berhati-hati dan mereka cuba melakukan offside trap. Tetapi tindakan bijak yang dilakukan oleh Abdul Lafiz dan juga Milan dapat memperdayakan barisan pertahanan Sarawak. Dan seterusnya dengan tenang kita lihat Milan melakukan tapping, memberi kepada Abdul Hafiz dan Hafiz melakukan tapping di gawang yang terbuka, menjadikan kedudukan sekarang. Tumpuan oleh pengadil dengan gerak-gerak yang dilakukan ini nampak seperti Joseph Kalangti tidak sengaja. Pemain Perak hanya dua pemain pasukan Sarawak di bahagian pertahanan. Mereka melakukan gerak dan serangan. Bagaimana? Oh, tak berjaya di situ. Tendangan yang dapat di tampan oleh penjaga gol Razi Effendi. Dan ini pula gerak yang dilakukan tadi di mana gagal disudahkan, keluarkan di situ oleh Idris Ahmad dan akhir seletak dengan itu whistle panjang dibunyikan oleh pengadil untuk menamatkan saingan. Satu lagi ke